Ngapain itu? Kamu belajar ya? Enggak, ini aku lagi scroll TikTok. Kamu jangan bohong ya, tadi mama lihat kamu belajar. Enggak, aku enggak bohong. Tadi aku habis main Free Fire terus main TikTok. Oh iya, coba sini HP-nya. Kamu udah pandai bohongnya sama mama? Ini Free Fire-nya enggak ada sama TikTok-nya. Mana aplikasinya enggak ada di sini? Ingat ya, mama itu mau kalau kamu main Free Fire sama TikTok 24 jam. Ini belajar sembunyi-sembunyi. Siapa yang ngajar kamu gitu? Tapi aku suka lo belajar. Kada. Pokoknya kamu harus main Free Fire dan main TikTok. Mama downloadin sekarang. Nih. Fotosintesis terjadi di pagi hari kan? Bener kan? Iya, tapi ini yang gue baca di buku. Siang. Kok beda ya? Haluan. Mama kira kamu belajar lagi. Enggak lah, ini lagi main game, siapa yang belajar? Enggak ada, ini aku lagi main Free Fire. Baguslah, lanjutkan. Tenang sudah hati mama lihat kamu main game. Mama pergi dulu ya. Kita lanjut. Tapi suaraku kecil ya, nanti mama aku dengar. Bisa berapi nanti. Kamu belajar ya? Enggak mau. Bohong, tadi mama dengar apa yang kamu bilang. Kamu belajar kan? Kamu pasti belajar kan? Aduh, sekali. Ma, mau izin ma. Mau kemana ya, mam? Mau mabuk sama teman-teman. Oh iya nak, pulangnya jangan kecepatan ya. Iya ma. Kakak. Jangan lupa nanti beliin mama juga 3 botol. Bapamu 2 botol dan adikmu 5 botol ya. Iya ma, aku pergi dulu ya. Iya. Jangan hati-hati ya. Mabok sampai puas. Oh iya, jangan lupa 10 botol, oke? Okay? Adik. Ya Allah, kok kamu tidur gak begadang? Kemarin kan udah. Kemarin. Mama gak suka ya kalau kamu gak begadang. Pokoknya kamu gak harus begadang setiap hari. Main MLK. Pokoknya kamu harus begadang. Begadang gak? Begadang. ML, drakor, TikTok. Ini anak dibilangin. Begadang! Iya. Dari tadi kek, kalau sampai mamang lihat kamu gak begadang. Siang selamat, aku pulang. Beban keluarga mama udah pulang. Tupperware-nya udah dihilangin kan? Udah dong, aku kan anak bodoh. Mantap, anak mama memang beban keluarga sejati. Keesokan harinya. Aku lupa hilangin Tupperware-nya. Aduh, gimana nih? Siang selamat beban keluarga mama. Iya, ma. Mau kemana kamu? Mau ke kamar, ma. Mau kemana lagi? Mama belum selesai ngomong ya. Atau jangan-jangan kamu bawa pulang ya Tupperware-nya? Enggak. Coba sini mama periksa tasnya. Ini Tupperware-nya kenapa masih ada? Kenapa gak dihilangin? Kenapa? Lupa. Kebiasaan. Adik. Astagfirullahaladzim. Itu kamarnya kenapa rapi? Berantakin sekarang. Sebentar lo, lagi main ini. Udah pandai ngejawab ya. Berantakin sekarang. Mama hitung 1 sampai 1 juta. 1. Iya. Udah tuh. Dari tadi kek. Kalau gini kan enak dipandang. Itu kenapa masih ada? Udah. Bagus. Itu baru beban keluarga mama. Jangan mau dikasih tahu dong. Kamu nyapu ya? Iya mah. Kok kamu nyapu nggak rebahan? Lihat tuh anak tetangga sebelah. Dia nggak pernah nyapu. Dia rebahan terus. Kamu nyapu sok produktif. Tapi aku suka loh menyapu mah. Ini anak dikasih tau malah ngunjak. Pergi rebahan sana. Iya mah. Dari tadi kek, lihat tuh anak tetangga sebelah udah dapat berikat beban keluarga sejati. Kamu rebahan sana. Iya. Tunggu dulu, itu kasurnya kenapa rapi? Kemarin udah dikasih tau, berantakin. Kenapa ini masih rapi? Ini, kenapa rapi? Iya, nanti aku berantakin. Sekarang kamu rebahan. Oke ya, janji? Nanti diberantakin. Awas kalau enggak. Rebahan. Kok kamu udah bangun? Ini masih jam 5 loh. Aku mau bersih-bersih, mah. Apa? Bersih-bersih? Kemarin kan mama udah bilang, jangan ada yang bersih. Berantakin, jangan nyapu. Ini anak dibilangin malah ngelunjak. Tidur enggak? Kamu harus bangun jam 12. Jam 12 siap. Tapi mah aku udah enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Tidur enggak? Tidur. Kamu harus bangun jam 12, jam 1. Atau mama hukum ya kamu main ML atau sama app sampai buyar. Tapi mah, enggak ada tapi-tapian. Ingat ya, kamu harus bangun jam 12 atau jam 1. Terus ingat hukuman kamu. Main ML sama FF. Enggak, kamu juga harus main PUBG. Woi, Sumanto.
pinjam duit gue sekarang. Lo harus ngutang. Tapi aku gak mau ngutang sekarang. Pokoknya lo harus ngutang. Titik. Tapi aku gak butuh duitnya. Kalau gue udah bilang lo harus ngutang. Titik. Terus lo harus telat bayarnya. Hah? Telat. Tapi gue... Enggak, tapi-tapian. Pokoknya lo harus ngutang. Terus telat bayarnya. Ngutang. Aku gak butuh duitnya. Aku gak mau ngutang. Oh, gak mau ngutang ya. Nanti gue kirim uang di rekening lo secara paksa. Ini gak bisa gue... Gue kirim sekarang. Lo harus ngutang dan telat bayar. Lo itu kok ditempel? Itu dimakan aja kertasnya. Makan. Sebenarnya ada aku cuci tangan jadi gak bosenin kan. Nyanyi dong aku gitu loh. Detik-detik menghapus bayanganmu yang terus menghantuiku. Udah jangan marah, nanti kamu kesel. Lepaskan saja. Udah kebaca semua, buang. Jangan dibuang. Pakai buat cuci tangan. Kok kamu kerjain tugas? Kenapa kamu kerjain tugas? Rebahan sana. Gak bisa mas, soalnya aku udah termotivasi dengan ini. Lihat deh mas. Kebanggaan seseorang yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali ia terjatuh. Into the thick of it!